Nah, jadi kita sudah di depan agen bis Batu Tomonga di Rantepau, tempatnya di Jalan Mapanyungi. Ini pas di depan jalur 2, di depan jalan. Dan sekarang kita mau menukarkan tiket yang sudah kita pesan lewat WhatsApp kemarin. Oke. Nah, jadi kita sudah tukarkan tiket. Jadi bentuk tiket dari PO Batu Tomonga seperti ini. Dan memang rata-rata bus di Sulawesi itu bentuk tiketnya seperti ini. Dia simple, seperti selembar kertas. Tapi bagus sih, simple-simple gitu. Dan ini kita tukarkan di hari ini, tanggal 16. Jadi ini kita besok berangkat di tanggal 17 ke Palu. Harga tiketnya Rp350.000 dan kita duduk di kursi nomor 2. Dan kata abangnya di perwakilan itu kita berangkat jam 8. Jadi paling sini kita kumpul jam-jam 7 atau jam 8 lah. Kita sudah di agen perwakilan Batu Tomonga. Oke. Sampai jumpa besok dan semoga kita selamat sampai tujuan. Oke, jadi kita akan jalan lagi, trip lagi seputar Sulawesi. Ya, hari ini kita akan ke Palu dan kita lagi check out ke apa dari penginapan menuju agen bis PO Batu Tomonga. Oke. Jadi kita menuju agen dulu. Agennya dekat. Ini pas ini penginapan ini cuma di sana samping doang. Maksudnya samping ke sana tapi dia berjarak dengan beberapa toko sih, tapi dekat. Nah, jadi kita akan ke Palu hari ini. Kemarin sudah tukar tiket dan kata abang perwakilannya itu bisa berangkat itu di jam 8 pagi. Oke. Okay. Dan semoga bis yang kita naik itu bis bagus sih, biar nyaman kan. Oke, saksikan terus trip kali ini. Nah, jadi kita sudah sampai di perwakilan bus PO Batu Tomonga. Jadi ini agennya. Jadi sekarang kita lagi nunggu bis di perwakilan dan sepertinya bis yang akan kita naiki ini adalah bis yang berangkat dari Makale. Kalau dari Makale itu dia dah berangkat itu dari jam 7 pagi sampai di Rantepau sekitaran jam 8 untuk singgah di perwakilan, dan dari Rantepau jam 8 lewat itu baru berangkat ke Palu, seperti itu. Oke, mari kita menunggu. Nah, jadi bisnya itu sudah parkir di sana. Jadi agak jauh dari agen. Gak jauh sih, cuma sedikit jalan kaki itu agennya. Kita jalan kaki ke sana bisnya, di sebelah toko ini. Nah, itu dia bisnya, Batu Tomonga. Ini sasisnya pakai sasis Mercedes-Benz. Ini 1526 atau 1626 ini. Keren sih. Wes, Batu Tomonga. Ayo kita langsung ke dalam. Kita simpan barang dulu. Oke, jadi kita masuk ke dalam. Nah, jadi seperti ini bentukan dari
bis Batu Tomonga bagian dalam. Dan seperti biasa, seatnya ini tebal. Ini leg rest-nya tebal. Kursinya juga tebal dan sandarannya pun juga tebal. Dan ini kursinya terbuat dari bludruh. Ini sangat-sangat menjadi kesukaan saya, bludruh. Untuk fasilitasnya ada selimut, ada bantal. Ini bantalnya lain nih, ini bantal peluk. Mantap sih, keren. Dan untuk bagasi penumpangnya ini ada penutup. Jadi taruh barang nggak jatuh. Karena biasanya bis-bis lain itu hanya bagasi doang, tapi nggak ada penutupnya, ini ada. Oke, jadi kursi saya itu di nomor 2. Di sini, di nomor 2. Dan ini ada TV, ini nggak tahu TV-nya dipakai sebentar atau tidak. Dan yang paling saya suka di bis ini adalah bis ini single glass. Jadi pemandangan keluar itu luas banget. Nggak ada sekat-sekat apa gitu, emblem-emblem. Nggak ada. Dan ini emblem boneka-boneka juga nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu mengganggu. Ini sih keren-keren. Dan ini lubang AC-nya, nggak ada tempat cas kayaknya ini. Ya, nggak ada tempat cas, kayaknya cas di depan kayaknya, di bagian supir situ. Dan ini adalah ruangan supir. Keren. Dan ini sekali lagi tampak dalam dari bis Batu Tomonga. Dan ini bis ini dia hanya satu kelas. Jadi dari belakang sana sampai depan ini dia hanya satu kelas, kelas eksekutif. Jadi enggak seperti kemarin ada kayak dua kelas, di sana eksekutif in VIP atau mungkin ada tiga kelas di dalam satu bis, tapi ini hanya satu kelas semua rata. Jadi tiketnya harganya sama semua. Nah, jadi ini ada bis lagi, bis Batu Tomonga, tapi ini yang jurusan ke Kendari. Ya, tadi tanya-tanya harga tiketnya dari Rantai Pau ke Kendari itu Rp350.000, sama harga tiketnya. Mantap sih, keren-keren. Ini sasisnya Mercy OH 626, wes premium nih. Nah, jadi bis ini memang dari Rantai Pau dan bukan dari Makale. Tadi ada penumpang dari Makale itu dijemput di Makale terus dibawa ke agen dan naik bisnya itu dari sini. Seperti itu. Dan ayo, mari kita berangkat. Asal supir udah naik gitu. Kiri, kusur.
pusat mau minta lo. Dan ini mau minta lo, ini pusat mau aku mau. Nah, jadi kita sudah di daerah apa ini ya? Ini enggak tahu karena ada jaringan, enggak bisa lihat lokasi.
Tapi kita sudah sampai di warung Duri Sa'dan. Nah, jadi kita sini singgah sejenak, istirahat sejenak. Karena tadi itu kita habis melewati jalan yang cukup ekstrim tadi. Banyak tikungan tajam, jalanan yang rusak, dan jalanan yang ambles. Jadi ya cukup di sini cukup diuji lah di jalannya seperti itu. Dan tadi salut sih sama supirnya, cukup cekatan sih bawa bisnya. Keren-keren. Dan sekarang kita posisinya itu lagi turun gunung, tapi ini masih di atas gunung sih kayaknya. Tapi kita sudah beranjak turun. Jadi bis hingga sebentar untuk istirahat dulu dan memberikan kesempatan penumpang untuk yang kencing, yang pergangan badan karena capek duduk kan. Dan habis ini, habis lewat gunung ini, kita itu turun ke Kota Palopo, pas di Kota Paloponya. Jadi jalan poros ini merupakan jalan penghubung utama dari Kota Rantepao menuju Kota Palopo. Dan tentunya jalan poros ini menjadi rutinitas bagi bus Batu Tomonga dalam mengantarkan penumpangnya dari Kota Rantepao menuju Kota Palu, dan begitu juga sebaliknya. Jadi bisa kebayangkan bus ini sudah terpuji di jalan ini dengan berbagai jalan yang cukup sulit dan susah. Mulai dari tanjakan, turunannya, tikungan yang tajam, dan di beberapa titik terdapat jalan yang cukup rusak dari sedang hingga parah. Dan di jalan ini juga terdapat titik rawan bencana alam, yaitu longsor. Dan ketika malam tiba, di jalan ini sangat minim sekali penerangan, jadi hanya bisa berharap penerangan dari kendaraan yang kita bawa. Jadi yang lewat sini harap berhati-hati ya. Terima kasih.
ini ada kabel yang melintang, jadi diangkat dulu. Ada. Jadi pakai kayu ini. Jadi beginilah nasib kalau jalan sudah sempit, tuh di tikungan, terus tidak mau ngalah orang-orangnya. Jadi ya, mentok ya harus harus ngalah. Jadi ini mobil wuling ini harus mundur ini. Soalnya tadi ada kabel, terus mereka terlanjur dapat tikungan. Tantangan di jalan ini. Kita ke kanan itu ke arah kota Palopo, dan kalau ke arah sini kita ke arah Palu, Sorowako, Luwu dan sebagainya.
Nah, jadi sekarang kita lagi istirahat makan siang itu di rumah makan Eka Tarengge, kalau di map samanya. Tapi karena kita lagi puasa, jadi kita enggak makan siang. Yang penumpang yang enggak puasa itu yang makan siang saja. Nah, jadi ini sekarang berada di Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Wotu, dan ke arah sana itu menuju ke perbatasan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah. Seperti itu. Jadi kita sudah tidak lama lagi akan sampai di perbatasan provinsi Sulteng-Sulteng, dan kalau misalnya sudah mau dekat perbatasan itu jalannya itu cukup ekstrim, dari tanjakan, turunan, terus tikungan tajam dan sebagainya, dan kita akan lewat ke sana. Oke, intinya tetap ikutin terus. Bye-bye.
Bye-bye.